sosialisasi penggunaan alat kesehatan dan PKFT oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama anggota Komisi 9 DPR RI yang diselenggarakan di Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur akan segera dimulai. Untuk kenyamanan bersama, diharapkan para bapak untuk tidak merokok di forum dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Pengawasan Produk Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dini Kusumawati, APT. Yang kami hormati Subkoordinator Alat Kesehatan dari PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ibu Umi Nur Hasanah, STMS. Yang kami hormati pula Kepala Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Bapak Teguh Adi Prawira. Yang kami hormati Kepala Desa Kumbangsari, Bapak Samsuyono, serta seluruh hadirin peserta sosialisasi penggunaan alat kesehatan dan PKRT. Sebelum acara itu mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara sosialisasi pengawasan alat kesehatan dan PKRT pada sore hari ini. Selawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita berada di zaman yang penuh terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang saya hormati, kami sebagai pemandu acara akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini, yaitu sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, doa. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Dan memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti. Dan selanjutnya acara yang terakhir, yaitu penutup. Bapak Ibu, peserta sosialisasi, memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin, kami mohon untuk berdiri. Thank you.
memasuki acara kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Qayyum. Kepada beliau kami persilahkan. Bapaknya juga ngantuk. Enaknya tidur ini ya.
Satu lagi kurang keempat, biar semangat, karena kita kedatangan tamu yang spesial juga dari Jakarta, dari pusat. Harus semangat ya, Bu, Bapak. Tahun lagi ya. Kalau enggak semangat ini gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai, Bapak Haji Anas Tahir selaku anggota Komisi 9 DPR RI Pusat yang juga telah hadir pada sore ini, dan juga yang saya hormati Ibu Dini Kusumawati APD, yaitu Tim Kerja Pengawasan Produk Direktorat dari dan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga Ibu Umi Nur Hasanah yang saya hormati pula, Subkoordinator Alat Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, dan juga dari Bapak Kepala Seksi Kepala Fasilitas Alat Kesehatan dan Kebekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Bapak Teguh Prawira yang saya hormati dan saya banggakan, serta teman-temanku sekalian dari perangkat desa dan staf, dan juga Bapak Bapak Kabimas dan juga Bapak Bapak Insya yang saya hormati. Hadirin undangan yang saya banggakan dan saya cintai, serta tokoh agama, tokoh masyarakat pemuda dan pemudi, ibu-ibu juga dari kader BKK, dan tidak ketinggalan pula ibu tercinta yang sangat kami sayangi dan sangat kami cintai, Ibu Kepala Desa kami kiri mutai seperti ya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sedang jasa diberi kesan iman dan Islam, yang sehingga kita dapat berkumpul di Balai Desa Kumbang Sari dalam keadaan sehat dan afiat tanpa kekurangan serta apapun. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kehadirat kita di diri kita Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau satu-satunya insan atau manusia yang sedang membawa kita dari alam kebodohan menuju kepada alam yang penuh dengan keilmuan yang kita rasakan tentunya pada sore hari ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada sesi yang kedua ini Bapak Haji Anas Tahir telah hadir kembali di Kumbang Sari. Kami ucapkan selamat datang Bapak di Kumbang Sari, dan inilah wajah Desa Kumbang Sari yang penuh dengan panorama-panorama keindahan, mungkin seperti yang kemungkinan besar mungkin di sana sini masih terlalu banyak kekurangan. Ya, apa boleh dikatakan, mungkin Bapak nanti bisa ada program-program yang bisa memfasilitasi kita di Desa Kumbang Sari seperti itu. Maka dari itu, insya Allah Bapak Haji Anas Tahir yang mungkin punya harapan dan cita-cita, monggo mudah-mudahan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan beliau, dan juga bisa membawa amanah bagi bangsa dan negara kita, khususnya Desa Kumbang Sari yang sudah menjadi sinergitas dengan Bapak, dengan beliau tentunya. Maka dari itu, mudah-mudahan sekali lagi harapan dan cita-cita dari beliau mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat ketemu sapa di mana saja kita bisa menyapa. Karena Bapak beliau sudah dua kali turun ke Kumbang Sari. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Bapak masih diberi kesehatan dan barokah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, dan kami ucapkan selamat datang pula dari tim dari pengawasan
kesehatan. Monggo untuk para hadirin diberikan untuk bertanya alat-alat kesehatan apa yang wajib kita pakai. Karena pemerintah sangat mengayomi kita dari sisi kesehatan. Tidak nama dunia apa yang tak lapor mana sama pemerintah. Ejaga kesehatannya, dijaga oleh pemerintah. Merah dari itu, tore-tore aturan. Umpama vaksin, umpama alat-alat nikah, secara steril. Bagaimana? Ditanyakan nanti. Dari ada sisi pertanyaan mungkin seperti itu. Sebenarnya. Tiap-tiap umpama, palengan, sakit kepala, sakit cetak, tak ada PC, tak pegang uang, apa obatnya Pak? Jangan tanya obat kalau seperti itu. Saya juga tidak pegang uang, tidak tahu obatnya juga. Saya. Kalau memang mau nanya yang secara apa ya, kinerja-kinerja dari Bapak sendiri, yang mungkin ada kader, ada petugas kesehatan, diberitakan di sini, tanyakan. Juga masalah alat kontrasepsi, ditanyakan juga tidak apa-apa. Tapi jangan sampai vulgar ya pertanyaannya. Nanti akan dijelaskan ini ya, mumpung ada pakarnya. Obat apa yang bisa dipakai, kontrasepsi apa yang bisa dipakai. Karena ibu ini akan menjelaskan santai. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Haji Anas Tahir, selamat datang di Gubang Sari-Sari. Mudah-mudahan tidak kapok Pak datang di Gubang Sari. Kami tunggu untuk Bapak lagi kelanjutannya. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Mungkin di sana sini ada kekurangan fasilitas dan tempat kepada tim atau ke Bapak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diakhiri dengan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Produk Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Yang Terhormat Ibu Dini Kusumawati APT. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelum saya mulai sambutan, izinkan saya untuk memulai sambutan kali ini dengan sebuah pantun. Ramai-ramai ke situ Bondo, sate lalat dimakan pakai nasi. Kami datang ke situ Bondo, niat hati memberi edukasi. Yang terhormat Bapak Anas Tahir dari Komisi 9 DPR RI, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kumbang Sari Bapak Samsuyono, yang saya hormati juga Ibu Umi Nur Hasanah mewakili Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara hari ini. Tidak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya bagi kita semua. Bapak Ibu, edukasi yang kami lakukan pada hari ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan kepedulian, kesadaran, dan juga pemahaman masyarakat dalam menggunakan alat kesehatan dan PKSP secara aman dan benar. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan senantiasa berusaha agar alat kesehatan dan PKSP yang digunakan oleh Bapak Ibu semua itu terjamin mutu, manfaat, dan juga keamanannya. Ada begitu banyak produk alkes dan PKRT yang umum digunakan oleh Bapak Ibu, seperti contohnya ada masker, mungkin termometer, kasar steril, kemudian produk-produk PKRT rumah tangga seperti deterjen, obat pel, kemudian hand sanitizer, pewangi ruangan. Itu semua adalah produk-produk alkes dan juga PKRT yang umum Bapak Ibu gunakan. Jadi kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk selalu mengecek kemasan produk untuk
dalam pembeliannya itu selalu dicek kemasannya apakah ada izin edarnya atau tidak. Karena yang sudah dipastikan aman adalah produk-produk yang sudah memiliki izin edar. Kalau untuk alat kesehatan sendiri, untuk izin edarnya itu selalu diawali dengan AKD ataupun APL, dan untuk produk PKRT itu diawali dengan PKD atau PKL. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu membeli alat kesehatan ataupun PKRT di warung, di supermarket, harus pastikan semua produknya sudah memiliki izin edar. Jika Bapak Ibu menemukan produk-produk yang tidak memiliki izin edar, bisa melaporkan pada Dinas Kesehatan setempat atau Bapak Ibu bisa memberikan laporan langsung kepada kami melalui aplikasi Mobile Alkes. Pada kesempatan kali ini, kami Kementerian Kesehatan yang juga bermitra dengan Komisi 9 DPR RI tetap menghimbau dan mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu memakai masker, menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan keluarga, dan juga lingkungan. Saya akan menutup sambutan kali ini dengan pantun lagi. Mudah-mudahan gak usah ya. Hari mendung minum es, makan esnya pakai tangan. Bapak Ibu jangan lupa prokes, pakai masker dan cuci tangan. Makan mangga rasanya cepat, habis itu makan selasi. Semoga KIG ini bermanfaat. Kami pamit dan terima kasih. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara rutin yang diawali dengan pemaparan dari anggota Komisi 9 DPR RI kepada yang terhormat Bapak Haji Anastamir, kami persilahkan. Suaminya itu orang Melayu. Kalau beliau sendiri orang Banyuwangi tapi nggak pernah pulang ke Banyuwangi. Saya juga bisa baca pantun tapi pendek. Ikan sepat, ikan bagus, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Saya tambahin lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat lebih bagus, nggak bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dini Kusumawati APT, Ketua Tim Kerja Pengawasan Produk Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang Bu di bumi kelahiran sendiri yang sudah lama ditinggalkan. Yang saya hormati Ibu Umi Nur Hasanah STMkes. Kalau nggak salah ini bukan pertama kali saya bertemu Bu. Ini Subkoordinator Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Ini dua serikandi hebat-hebat yang ngerti betul soal kesehatan masyarakat. Yang terhormat Kepala Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Bapak Teguh Adi Prawira. Yang saya hormati Bapak Samsuyono yang baik hati, Bapak Kepala Desa Kembang Sari. Memang dalam 2 bulan terakhir saya sudah 2 kali ke tempat ini, meskipun dengan mitra yang berbeda. Yang pertama saya datang bersama dengan BP2MI,
bicara soal ketenaga kerjaan asing, peluang-peluang dan tantangannya. Hari ini saya bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kalau nanti lagi saya kesini, mungkin akan saya berserta dari BKKBN. Pertama-tama tentu kita berkewajiban untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang yang gak tahu ini mendung tapi kok panas, pada siang hari ini kita bisa bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka sosialisasi germas gerakan masyarakat hidup sehat yang hari ini mungkin lebih mengambil tema soal alat-alat kesehatan. Saya bergembira melihat warga Situbondo sudah tidak lagi banyak keluhan soal COVID-19. Alhamdulillah hari ini meskipun COVID sudah menurun, tapi sebenarnya masih ada. Karena sebelum pemerintah mengumumkan tentang perubahan protokol baru soal kesehatan ini, sebaiknya kita tetap mengikuti program protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Jujur kalau kita pergi ke beberapa negara lain, itu sudah tidak ada lagi orang pakai masker, Pak Lurah. Saya sebelum kesini, saya berangkat kesini dari Turki. Dari Turki 4 hari yang lalu tiba-tiba dapat WA dari Kementerian Kesehatan bahwa saya masih ada program sosialisasi 2 titik lagi. Padahal saya sudah selesai program saya. Pada hari yang sama saya juga dapat WA dari Pak Teguh, Deputi BKKB. Isinya, Bapak kalau berkenan dimohon untuk mengisi lagi program sosialisasi 4 titik. Jadi jumlahnya 4, 6 titik, 2 plus 4. Dan terakhir harus dilaksanakan pada tanggal 23, mestinya kemarin. Saya dari Turki 22 malam. Kemarin saya datang ke Jakarta langsung kemarin ke Mojokerto bersama dengan Kementerian Kesehatan dan BKKBN. 3 titik. Hari ini saya harus menyelesaikan 3 titik lagi. Ini saya sudah terlambat sehari. Tapi karena pelaporan itu katanya baru akan disampaikan sehari setelah Natal. Nggak tahu tanggal berapa itu, jadi masih mungkin untuk dilaksanakan pada hari ini. Karena barangkali saya hari ini tidak sampai selesai ikut di acara ini, karena acara berikutnya masih jauh. Itu saya harus duluan nanti Ibu Dini, Bu Nur Hasanah, agar masing-masing bisa berjalan dengan baik. Jadi di beberapa negara itu sudah tidak ada lagi orang pakai masker. Tidak hanya di Turki, saya di Turki lewat Qatar, Qatar juga tidak ada. Semua petugas bandara itu tidak ada. Sebulan lalu saya ke Ceko, Eropa Tengah. Dari Ceko ke Budapest, tidak ada. 2 bulan lalu saya ke Amerika Serikat. Bahkan ketemu dengan WHO. Tidak ada juga. Sebenarnya saya iri melihat beberapa negara lain itu yang sudah berani meninggalkan masker, berani melepas protokol kesehatan. Tapi iri ini nggak boleh lalu kita titik-titik, karena memang ada perbedaan. Bedanya mereka sudah selesai boosternya. Jadi capaian vaksinasi booster itu sudah melampaui 50%. Dan kita sampai sekarang belum 40%. Sehingga kekhawatiran kita terhadap munculnya virus-virus baru itu masih tetap ada. Walaupun kabar mengembirakan dari ini, insya Allah pemerintah segera mengumumkan pandemi ini telah berakhir. Tapi walaupun berakhir bukan berarti COVID itu nggak ada.
pasti nanti begitu diumumkan, sekaligus akan diumumkan protokol baru, cara-cara baru yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi COVID pasca pandemi, kira-kira begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya hadir ke sini dalam rangka mengajak masyarakat hidup sehat. Itu intinya begitu. Mengajak agar masyarakat biasa bergaya hidup sehat. Sebab inilah cara yang baik agar kita mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan meriah. Kesehatan itu, Pak, given. Itu anugerah dari Tuhan. Tapi untuk bisa mendapatkan kesehatan baik, kita perlu ikhtiar. Perlu usaha kuat sehingga Tuhan itu kasih kesehatan yang baik sama kita. Nah, kalau terlanjur sakit tiba, apalagi kalau sakit-sakitnya berat, seperti kanker, stroke, diabetes, itu penyakit-penyakit yang kalau sudah ketimpa kita, biayanya mahal banget. Dan masa perawatannya rata-rata dalam jangka panjang. Orang kalau sudah kena stroke itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun. Orang kalau sudah kena kanker itu bisa saja habis bukan puluhan juta, tapi ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, agar penyakit-penyakit berat seperti itu tidak menimpa kita, kita ajak masyarakat untuk bergaya hidup sehat. Sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan yang murah. Yang pertama, jaga pola makan. Pola makan yang baik dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu makanannya mesti mengandung karbohidrat, mungkin mengandung protein, mungkin mengandung lemak baik, mungkin mengandung serat. Jadi apa-apa nanti beliau yang sampaikan teknis-teknis begini. Kalau kandungan-kandungan itu tidak imbang, tubuh kita juga lemah menghadapi serangan penyakit. Karena kita harus makan dengan gizi seimbang, dengan sayuran dan buah-buahan yang cukup. Dengan itu, kalau makan buah-buahan itu bisa menetralisir racun-racun yang masuk ke tubuh kita. Kalau kita tiap hari makan itu kan nggak semuanya hanya gizi yang masuk. Bisa saja racun, bisa saja ada borak, bisa saja ada formalin, bisa saja ada zat pewarna, bisa saja karena obat-obatan yang minum ada zat-zat kimia yang masuk ke tubuh kita. Kalau zat kimia masuk ke tubuh itu tidak semua langsung bisa dikeluarkan melalui pipis atau melalui keringat, tidak. Pasti ada sebagian kecil dari zat kimia yang masuk itu yang tertimbun dalam tubuh kita, yang tertinggal. Dan itu lama-kelamaan akan tumbuh menjadi bibit-bibit penyakit. Karenanya makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang cukup, bisa menetralisir agar tubuh kita tetap bugar. Yang kedua, cara makannya juga harus baik, Pak. Makanannya baik, tapi cara makanannya buruk juga tidak akan menghasilkan kesehatan yang baik. Dikunyah yang sampai lembut, baru setelah lembut ditelan. Supaya apa? Supaya tidak membebani alat-alat pencernaan kita. Kalau dengan makan daging yang keras, baru di dua kali kunyah langsung ditelan, itu berat sekali. Beban pencernaan kita melembutkan kembali makanan-makanan yang tidak kita kunyah dengan baik. Kata Nabi, makanlah setelah lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Itu juga cara makan yang baik. Kalau bisa puasa, berpuasalah. Dengan puasa itu kita memberi waktu kepada alat-alat cerna kita untuk beristirahat. Bapak, kalau kita makan itu, alat cerna kita itu berjam-jam bekerjanya, bisa sampai 12 jam.
Nah kalau sebelum 12 jam kita makan lagi, sebelum 12 jam, maka seumur hidup tidak pernah berhenti bekerja. Dengan puasa itu memberi waktu untuk berhenti. Untung aja bukan bikinan Tuhan. Kalau bikinan bengkel motor itu rontok. Makan dengan cara yang baik. Makan saja nggak cukup, Pak. Bukan kalau sudah makan dengan baik, dengan gizi seimbang, hal itu enggak. Yang kedua, berolahraga. Olah tubuh. Supaya apa? Supaya makan makanan yang kita masukkan perutin, Pak. Jadi kalau kita habis makan, ibu-ibu terlalu tidur, itu makanan itu akan tertimbun menjadi lemak. Lemak-lemak jahat yang pada akhirnya akan berkembang menjadi penyakit. Nah ibu-ibu pengen nayu, mari turu, mari makan, tidur. Tambah gemblot. As gemblot ngamuk-ngamuk nih bojone. Jadi berolahraga supaya asupan makanan yang masuk ke tubuh ini bisa diproses menjadi energi. Kita berkeringat jadi energi, kita sehat. Otak kita cerdas, otot kita relax. Jadi berolahraga, enggak harus olahraga yang kenceng kayak Mike Tyson gitu. Yang penting berolahraga minimal 30 menit dalam satu hari. Kalau olahraga baik, makanan sudah baik, istirahat yang baik. Kan enggak bayar loh. Istirahat enggak bayar. Makan enggak ada sayur, tanam sendiri, wong di sini banyak lahan lebar-lebar, luas-luas. Yang keempat, Pak. Ini bapak-bapak pasti enggak suka yang saya ngomong. Yang keempat, jangan merokok. Iya. Sebaiknya jangan merokok, karena rokok itu salah satu sumber penyakit yang dalam jangka panjang itu akan merusak organ-organ vital tubuh kita. Ya kita gak berasa memang. Susahnya lagi kalau bapak itu merokok di depan ibunya atau istrinya yang sedang hamil. Itu menyumbangkan angka stunting di Indonesia. Atau anak-anak yang masih balita harus merasakan sampah yang keluar dari mulut bapak-bapak. Jadi jenengan yang nikmat anaknya itu loh, dikelompok soro seumur itu. Jadi rokok itu gak ada untungnya blas, Pak, kata orang Jawa. Secara ekonomi gak ada keuntungan, secara kesehatan merugikan, secara sosial gak menyenangkan. Coba, secara ekonomi coba kita atur, kita lihat. Bapak-bapak itu merokok sehari habis 4 pak. 1 pak 25 ribu, karena 4 pak 100 ribu, 1 hari. Sebulan 3 juta. Kasihin aja sama istrinya, biar tambah, beli telur. Beli daging, beli sayur dan buah-buahan. Itu gizi keluarganya meningkat, anaknya sehat, bapaknya gak perlu keluar duit 3 juta. Kan? Ya gak seneng, tapi yang mesem-mesem itu ya gak seneng. Kalau ibu-ibu seneng. Rokok secara kesehatan merugikan, Pak. Itu kalau saya hitung per orang, Pak. Kalau saya hitung secara nasional, gak bisa dihitung. Bayangkan akibat penyakit berat yang diderita oleh para perokok. Itu rumah sakit itu menjadi bebannya lebih besar untuk mengeluarkan triliunan rupiah, Pak. Jadi negara itu harus keluarkan triliunan rupiah untuk bayar penyakit-penyakit orang-orang akibat perokok. Kalau itu digunakan untuk bangun balai desa, bangun masjid, bangun jalan-jalan, kan jauh lebih bermanfaat. Nah, yang ironisnya lagi, ini ironisnya, Pak. Rumah sakit itu bayar penyakit akibat para perokok tadi melalui dana dari BPJS. Karena kesehatan masyarakat itu diambil dari dana masyarakatnya sendiri. Ironisnya, yang dipakai bayar tadi, dana BPS tadi, BPJS tadi, dari para perokok yang nggak bayar BPJS. Jadi yang di BPJS-nya nggak pada bayar, tapi merokoknya terus. Lalu tambah penyakit di rumah sakit. Saya kasih cerita, BPJS itu
setahun pertama didirikan itu pemerintah nemblongin 1,9 triliun Pak, kurang duit. Tahun berikutnya kebalik, dari 1,9 menjadi 9,1 triliun. Pada tahun 2019 pemerintah harus defisit 32 triliun. Anggaran situ Bondo itu paling gorong triliun, paling 2 triliun paling gede, karena Banyuwangi itu 3 triliun. Artinya kalau untuk ngurus situ Bondo setahun ini, situ Bondo cuma misalnya 2 triliun, uang 32 triliun itu cukup untuk 16 tahun untuk ngurusin APBD situ Bondo. Itu cuma untuk nemblongin BPJS, biaya rumah sakit panjenengan-panjenengan kita-kita yang enggak disiplin, yang enggak disiplin menjaga pola hidup yang sehat. Jadi enggak fair. Terus dari sisi gaya, enggak gaya blas kalau ngomong-ngomong, tambah mambu kabeh. Ya, jadi kalau bapak-bapak terlanjur merokok, soalnya udah terlanjur merokok nih, mau soalnya pilih larang, ngapung-ngapung. Kalau bisa dikurangi saja. Jadi enak dong, tinggal dikurangi aja kok. Nggak usah harus berhenti. Kalau dari 4, dari 3 menjadi 3 dulu. Siapa tahu bulan depan jadi 2. Siapa tahu berikutnya jadi 1, lalu meninggalkan rokok. Lalu bagaimana yang tidak merokok? Yang enggak merokok sebaiknya jangan coba-coba merokok, Pak. Kalau ibu-ibu punya anak yang masih usia belasan tahun, jangan coba-coba dia merokok. Kalau merokok oleh sekali coba memang rasanya enggak enak, pahit campur sepet. Tapi 2 kali coba pahitnya berkurang dikit. 3 kali coba berkurang lagi pahitnya. 4 kali coba udah enggak pahit. 5 kali coba enak, Pak. 6 kali coba lagi. Sama yang belum merokok, sebaiknya jangan coba-coba merokok, nanti menyesal. Ini situ Bondo itu belum seperti Jakarta. Semakin maju nanti, orang merokok akan semakin diatur untuk lebih disiplin. Di Jakarta lebih garang terhadap para merokok, walaupun belum garang banget, masih lemah juga. Artinya di sana, di kantor gak boleh merokok, di tempat-tempat umum tidak boleh merokok, dikasih tempat-tempat khusus. Kalau di sini kan di mana saja orang masih merokok. Di sana masih ditegur, disapam, kira-kira seperti itu. Di sini kalau ada teman, ketemu teman nggak nyuguhin rokok itu dianggap pelit. Ini masalah baru, secara sosial ada persoalan. Kalau jenengan hidup di negara-negara yang maju, rokok itu lebih diatur secara ketat. Kalau gedung, misalnya, lantai 25 begitu, boleh orang merokok, tapi di lantai 25 saja. Ya butuh Melayu sih 25, jadi dibikin ya sulit. Kalau di sini ya nggak merokok yang dibikin sulit, karena di mana-mana perokok, sementara dia sakit, kan dia harus minggir-minggir. Harusnya perokok yang dibikin sulit. Jadi ini bukan untuk saya, Pak, tapi untuk panjenengan, untuk kita semua. Supaya anaknya sehat, bapaknya sehat, ibunya sehat, keluarganya sehat. Kita ini pada tahun 2045 akan merayakan usia Indonesia yang 100. Kita masuk ke periode Indonesia emas. Kita sedang bermimpi, Pak. Pada tahun 2045 itu Indonesia sudah menjadi negara maju, negara kuat, negara yang gagah berjejer dengan negara-negara hebat lain. Jadi kita sekarang sih lihat Amerika, lihat Tiongkok, enggak. Tahun 2020 kita punya kesempatan untuk sehebat mereka, atau bisa lebih hebat. Bisa, Pak. Kalau penduduk kita itu nomor 4 terbesar di dunia, itu 276 juta loh penduduknya. Nomor 1 Tiongkok 1,4 miliar, yang kedua India 1,3 miliar, yang ketiga Amerika Serikat 330 juta, yang keempat Indonesia 276 juta. Ini memungkinkan kita untuk bisa hebat seperti mereka. Tapi salah satu syarat utama ya penduduknya sehat, Pak. Penduduknya sehat, angka stuntingnya rendah. Hari ini Indonesia itu masih punya beban angka stunting di 24%, Pak. Kita ingin tekan, Presiden juga
tekan terus ini supaya stunting ini pada tahun 2024 turun menjadi 14%. Artinya masih 10% lagi. Masih tinggi itu, Pak. Nah, kalau penduduk kita ini masih banyak yang stunting, Pak, kita tidak akan sanggup berkompetisi dengan negara yang sebetulnya. Tidak mungkin. Jangankan berkompetisi di sisi teknologi, di otaknya, Pak. Di fisiknya aja nggak mungkin. Kita main bola ini lawan Brazil bisa 1-100 tuh, Pak. Nggak mungkin. Karena stunting ini juga harus kita tekan. Dan itu bukan hanya pekerjaannya Pak Lura, bukan hanya pekerjaannya Bu Dini, kita semua. Kok yang bikin anak itu kita kok. Salahnya Pak Lura terus. Jadi syaratnya untuk bisa masuk tahun 2040 menjadi negara maju, syaratnya kita harus sehat. Jaga makanan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga yang disiplin, tidak merokok, dan satu lagi, hindari minuman beralkohol. Jadi ya gak bayar mana. Saya kasih cara yang gak bayar, gak mahal, gak ngeluarin duit, tapi bisa menjadi ikhtiar mencapai kesehatan yang baik. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, karena yang seharusnya menyampaikan ini dan yang lebih pintar ngomong soal kesehatan ya beliau. Karena saya tidak boleh terlalu panjang, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali Pak Lurah. Insya Allah nanti ada kerjasama yang lebih baik. Tapi hari ini saya datang, jangan salah tebak ya, saya bukan datang untuk kampanye, Pak. Jadi kampanye itu masih lama, Belanda masih jauh. Masih jauh, jadi enggak. Saya hanya ingin warga Situbondo dari hari ke hari hidupnya lebih sehat. Itu yang saya ingin. Ekonominya lebih maju, lebih produktif. Karenanya saya gonta-ganti nanti bawa mitra supaya dari sektor kesehatan mereka bisa dialog, sektor KB tadi disampaikan kan. Soal KB nanti kayak KB lah ya, kalau kita soal alat dokter. Soal kontrasepsi tadi Pak Lurah sempat sampaikan, mungkin bukan beliau yang secara spesifik bicara itu, tapi nanti PKKBN yang kesini, Pak. Pada akhirnya dengan BPOM, bagaimana kita terjaga dari bahaya makanan dan obat-obatan. Ada lagi nanti BPJS, kalau perlu saya bawa ke Situbondo. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, sekaligus saya juga mohon pamit sama Bu Dini, Bu Hasanah. Saya harus lari ke tempat lain, supaya saya benar-benar bisa melunasi utang saya kepada Kemenkes dan BKKB. Terima kasih, wabarakatuh, muafiq. Ilah mitori, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan semoga apa yang disampaikan tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama oleh Ibu Umi Nur Hasana STMKAS, Subkoordinator Alat Kesehatan dan BKRT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Tapi mohon maaf sebelumnya, kita foto dulu bersama dengan Bapak G. Mohon izin. Oke, siap 1 2 1 2. Salam sehat. Oke, 1 2. Kita berdiri, Bu. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri, kita foto dari
Bapak Ibu dimohon untuk berdiri pengambilan dokumentasi. Adapun untuk pengertian
pengertian angka sendiri itu adalah instrumen, aparatus, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit serta merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Berarti tadi untuk masker salah satu contoh daripada alkes yang paling mudah kita temui itu masker. Berarti dia adalah melindungi kita dari virus, salah satunya yang virus COVID ya, yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi sebelum itu kita tampilkan dulu terkait animasi penggunaan maskernya. Mohon izin. Jadi kelihatan ya untuk ini ya. Nanti mohon izin Bapak untuk bisa di-share ke para pengurus ini ya, penggerak-penggerak kesehatan yang di Desa Kembang Sari. Ya sudah, tidak apa-apa. Mohon maaf ya, ada kendala audionya. Tapi kita lihat dulu aja sebentar. Lanjut aja, itu nanti bisa di-share ke melalui HP masing-masing, mungkin bisa terdengar dan bisa mudah untuk di-share ya Pak ya. Jadi kita lanjut aja untuk slide berikutnya. Yang di atas setelah judul. Ya, setelahnya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, itu pemerintah berperan dalam menjamin alat kesehatan atau alkes dan perbekalan kesehatan, yaitu PKRT yang beredar itu harus memenuhi standar keamanan, bermutu, bermanfaat untuk digunakan serta meningkatkan health security, ramah lingkungan dan terjangkau. Adapun untuk lanjut Bapak, untuk PKRT sendiri definisinya yaitu perbekalan kesehatan rumah tangga. Di sini salah satu contohnya untuk PKRT itu adalah tisu, kapas kosmetik, pampers, sabun cuci, hand sanitizer dan lain-lain. Itu PKRT. Adapun untuk yang alat kesehatannya sendiri itu adapun untuk alat kesehatan sendiri itu kita dari mulai masih dalam kandungan, lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai usia tua itu membutuhkan alat kesehatan. Nah, alat kesehatan yang pada dasarnya kita gunakan saat ini dalam keadaan COVID itu adalah masker. Adapun untuk penunjang alat-alat penunjang terkait dengan mengetahui kesehatan dalam kandungan itu biasanya USG. Kalau yang dalam bayi, misalkan bayi prematur itu bisa baby inkubator. Itu harapannya apa, mengkondisikan si bayi agar sesuai dengan kondisi yang ada dalam kandungan. Adapun untuk ke setiap harinya itu bisa menggunakan alat untuk pemantauan kesehatan itu seperti tensimeter, termometer, cek gula darah, kolesterol itu pada umumnya ada yang dan kita temui setiap harinya, baik
mau usia apa remaja apa sampai tua itu pasti digunakan. Terus lanjut Bapak. Nah, adapun arah kesehatan tersebut kalau tadi sudah disampaikan ya, menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu pada pasal 106 terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Tadi juga sudah disampaikan sama Bu Dini terkait izin edar itu kalau untuk alkes ada AKD dan AKR. Yang AKD itu adalah alat kesehatan dalam negeri. Kalau yang AKR alat kesehatan luar negeri. Nah, harapan Bapak Ibu semua bisa menggunakan untuk alat kesehatan dalam negeri. Seperti salah satunya kayak masker. Apakah ada? Sangat ada. Ini sudah saya bawakan contohnya bahwa masker itu ada produk dalam negeri. Seperti apa? Di masker sendiri terkait dengan izin edar tersebut. Nah, ini di sini ada di barcode-nya itu ada. Mohon izin mbaknya. Iya, ini kan AKD ya. Di atasnya, kadang di bawahnya. Yang pasti dia ada tulisan Kemenkes AKD nomor sekian. Itu berarti dia memiliki izin. Begitu juga untuk masker yang kotak besar. Kurang lebihnya seperti itu. Ngerti ya mbak? Mohon izin ya. Gampang kan? Mudah dikenali kan? Iya. Kita lanjut. Kalau yang terkait belum masih yang tadi mas. Kalau yang terkait dengan Permenkes 62 tahun 2017 tentang izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro dan TKRT ini pada pasal 4 ayat 2. Itu semua alat kesehatan memang juga tadi harus memiliki. Jadi regulasinya tidak di Undang-Undang 36 saja, tapi juga ada di Permenkes nomor 62 tahun 2017 terkait bahwa produk tersebut harus memiliki izin edar. Apa sanksinya jika tidak memiliki izin edar? Itu di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 itu ada sanksi penjara, juga ada sanksi dendanya. Kalau penjaranya kurang lebih 15 tahun, kalau dendanya 1,5 M. Ya, di Permenkes juga mengatur terkait sanksi. Jadi jangan khawatir bahwa alat kesehatan yang beredar di wilayah Indonesia yang baik yang diproduksi maupun dari luar negeri pasti dipastikan memiliki izin edar. Harapan ini dijelaskan supaya nanti Bapak Ibu jika membeli produk dalam negeri atau produk dalam negeri tadi ada di baknya atau di atasnya atau mungkin ada di sampingnya nanti tegal ada kode AKD lagi. Kalau luar negeri AKR, kurang lebihnya seperti itu, geng. Lanjut. Kalau untuk AKD sendiri di Indonesia ini ada 10 jenis industri alat kesehatan yang terbanyak di Indonesia. Selain masker. Itu juga ada tempat tidur. Jadi kita bersyukur ya anak-anak Indonesia sudah memiliki potensi untuk bisa produk sendiri. Terus selain itu juga jarum suntik, sarung tangan, terus kasa, kursi gigi, infusion set. Selain itu juga saya kemarin itu juga melihat sendiri ada beberapa perusahaan itu juga sudah memiliki produk kayak alkes infusion pump. Dan lain-lain itu sudah memproduksi sendiri.
dan yang diedarkan juga memiliki izin edar, dan yang diedarkan itu sudah dijamin QC-nya, maksudnya alat itu aman untuk digunakan. Nah, ini menurut info Alkes tahun tanggal 23 tadi malam ya, tahun 2022, bahwa izin edar untuk Alkes dalam negeri itu sudah terbit 24.619 produk. Berarti luar biasa ya, Indonesia sudah mulai memproduksi barang-barang sendiri dan berharap bisa digunakan oleh segenap masyarakat Indonesia. Nah, adapun untuk mengetahui, tadi juga sudah disampaikan sama Bu Dini, terkait untuk mengetahui terkait izin edar itu bisa menggunakan akal web www.infoalkes.go.id. Di sana bisa nanti terkait dengan AKD dan AKL bisa dilihat alat tersebut terhadap produknya, bisa dilihat dia izin edarnya muncul atau tidak. Dengan mengetikkan apa-apa di produk itu namanya apa, nanti akan keluar, di searching langsung akan keluar dia AKD atau AKL. Kalau pun tidak keluar, berarti itu tanda tanya sedang proses atau tidak proses. Nah, itu jangan dibeli dulu. Terus selain itu juga ada ini, lanjut Pak Mas. Nah, untuk alat kesehatan produksi Indonesia yang sudah diekspor, nah ini berarti kita sudah memproduksi ya, sudah bisa dikirim keluar, dan ini menjadi pemasukan untuk kas negara, berarti meningkatkan ekonomi juga terhadap perekonomian negara. Itu seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, hospital bed itu juga sudah diekspor. Luar biasa ya, itu AKD loh, bukan AKL, AKD. Terus masker itu juga, itu ada beberapa alat itu yang sudah, yang saya sampaikan itu juga sudah diekspor semuanya. Lanjut Bapak. Adapun jenis PKRT tadi yang kita kan bertanya-tanya, yang biasa kita temui apa ya, biasa kita temui itu tisu. Tisu kan biasanya kita pakai ya, itu pasti ada ininya nanti apa di, kalau kita beli gelondongan yang biasa itu biasanya kan di kecil-kecil, tapi kalau misalkan di kita beli banyak di kardusnya itu pasti dia muncul izin edarnya. Terus ada hand sanitizer pun juga begitu. Kemarin tuh kalau yang kecil-kecil ada yang tertulis, tapi seharusnya memang tertulis di masing-masing botolnya. Tapi kemarin kita pernah ke perusahaan, ternyata di kardusnya yang waktu di distribusinya itu memang muncul AKD-AKL-nya serta ada sertifikat izin edarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus lanjut Pak. Nah, ini untuk terkait sosialisasi kali ini itu baik cara penggunaan, memperhatikan label yang tadi kita sampaikan bahwa di dalam label itu harus ada tertulis AKD-AKL-nya. Itu yang pasti dan yang harus dipastikan dan yang harus diketahui oleh semua pengguna produk tersebut, supaya nanti kalau sudah tahu, oh ya ini aman ya, oh ternyata ada AKD-nya, jadi kita aman dalam penggunaannya nanti. Terus lanjut Pak, kita kalau dalam memilih Alkes itu harus cerdas ya. Yang pertama tadi selain nama produk, yang utama itu adalah itu tadi nomor izin edar. Selain itu kita juga tujuan daripada pemilihan produk tersebut kita harus tahu, oh itu untuk apa ya, kita juga harus tahu. Misalkan kalau masker
pasti kita tahu, oh masker kita pakai. Kapan saatnya memakai masker? Nah, nanti akan dijelaskan berikutnya di slide berikutnya. Lanjut, Pak. Terus ini terkait dengan yang saya contohkan tadi adalah masker ya. Di dalam masker itu di dusnya itu kan ada nomor izin edar. Di sana ada terkait dengan Alkes itu adalah AKD dan AKL. AKD tadi dalam negeri, kalau AKL luar negeri kodenya. Itu sudah tertera di dalam kardus. Nah, itu gambarnya enggak kelihatan ya. Itu di situ sudah saya tunjukkan mana yang pokoknya yang di paling bawah itu dilingkari itu ada tulisan AKD 21603022566. Sebelum tulisan AKD ada Kemenkes RI. Ya, seperti itu ya. Nanti tanda-tandanya harus diingat ya. Kalau untuk Alkes itu memang yang mengeluarkan izin edar adalah Kemenkes. Gitu. Nah, untuk mengetahui tadi sudah saya sampaikan juga untuk mengetahui terkait izin edar itu ada di info Alkes dokes.go.id ataupun dengan mobil Alkes. Nah, di sana di dalam mobil Alkes sendiri itu untuk mengecek selain mengecek izin edar produk Alkes dan PKRT. Di dalam mobil Alkes itu bisa melaporkan kejadian KTD ataupun kejadian produk yang tidak sesuai ataupun melaporkan iklan yang tidak sesuai, mungkin iklannya terlalu berlebihan yang nantinya ternyata yang apa namanya yang dihasilkan tidak yang melebih-lebihkan supaya ya maklum kan kalau iklan itu memang untuk membuat apa namanya produk tersebut menarik pembelinya kan. Kalau yang berlebihan bisa dilaporkan melalui info Alkes tersebut. Selain itu di apa namanya selain itu kalau untuk apa Alkes mobile itu pengawasan itu bisa dilakukan oleh masyarakat dengan cara melapor tadi. Nah, bagaimana? Yaitu tadi di apa namanya di aplikasi Play Store di HP itu bisa di-download apa namanya info Alkes. Nanti di mobil Alkes di Play Store di-download, setelah itu dibuka. Nanti di sana ada opsi terkait dengan produk, terkait dengan KTD dan sebagainya. Terus lanjut Pak. Nah, mengenali PPTS selanjutnya Pak. Selanjutnya. Oh ya, ya ini. Nah, ini untuk mengetahui apa namanya alat kesehatan. Mengetahui alat kesehatan dan PKRT yang aman itu yang pasti yang pertama periksa kemasan. Nah, kemasan itu dipastikan itu ada izin edarnya. Dan yang ketiga baca di informasi pada label serta gunakan sesuai petunjuk yang tertera di itu tadi di alat ya di tempatnya Alkes tersebut. Nah, ini slide selanjutnya. Nah, ini alasan mengapa kita harus menggunakan alat kesehatan produk Indonesia karena di tahun ini memang kita ada apa namanya bahwa kita harus peningkatan produk Alkes dalam negeri. Makanya di sini alasan yang utama selain pemerintah mengharuskan pemakaian produk Alkes dalam negeri melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 itu dengan menggunakan alat kesehatan dalam negeri kita turut mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa dan mewujudkan kemandirian alat kesehatan di Indonesia.
kurang lebihnya seperti itu. Jadi mohon untuk berbangga buatan Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Bukan promosi ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada 4 kondisi yang mengharuskan kita untuk tetap menggunakan masker. Yang satu yaitu beraktivitas di luar ruangan yang padat orang karena kita kondisinya adalah masih dalam pandemi. Yang kedua yaitu masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan. Yang dalam kelompok rentan itu yang bagaimana? Lansia atau yang memiliki penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu contohnya diabetes. Itu yang paling ini ya. Yang paling kita ketahui mungkin jantung, nggak mungkin ya, memang jantung ya, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu beraktivitas di dalam ruangan tertutup dan minim ventilasi. Dan yang keempat saat kondisi kita sakit flu dan pilek, itu harapannya supaya apa? Saat kita flu atau pilek itu tidak menularkan ke sekitar kita. Contohnya siapa sekitar kita, mungkin kalau anak-anak, cucu-cucu, apalagi kalau anak-anak kecil itu sangat rentan banget terhadap penyakit, apalagi cuacanya yang sekarang ini dingin ya. Itu ya, kita kan bahagia, kita juga senang jika kita dalam keadaan sehat. Terus lanjut. Nah, ini untuk masker. Kalau sudah selesai dipakai dan tidak ingin dipakai lagi, itu jangan dibuang sembarangan ya. Harapan supaya seperti yang masker habis pakai ini supaya tidak dipakai ulang oleh orang lain yang notabene belum tahu itu mengandung penyakit atau tidak gitu. Jadi, harapan supaya semua yang memakai masker nanti itu tetap sehat. Nah, bagaimana caranya membuang masker habis pakai itu? Digunting atau disobek gitu aja supaya tidak bisa digunakan lagi. Terus kalau setelah digunakan, buang masker pada tempat sampah ya, pada tempat sampah yang tertutup. Setelah itu, sementara itu untuk masker kain, bagi yang menggunakan masker kain itu jika belum dicuci itu masukkan pada wadah tertutup supaya tidak terkontaminasi dengan udara. Jadi tetap tidak ada bakteri atau virus dan lain-lainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus selain itu, setelah dicuci pastinya kan dikeringkan. Kalau dikeringkan itu yang lain ya, dikeringkan nanti disetrika. Tapi saya sarankan mending BHP. Jadi kalau BHP itu ketakutan akan ada virus yang masuk di tubuh kita itu tidak ada. Jadi kita tetap aman. Terus setelah melakukan itu semua, jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh atau membuang masker. Jadi kesimpulannya ini tadi, kita harus menggunakan produk sesuai dengan petunjuk penggunaan serta memperhatikan peringatan. Terus yang kedua, memperhatikan dan mengikuti petunjuk penggunaan serta petunjuk keamanan pada kemasan dan label. Selain itu juga memastikan produk tersebut memiliki izin edar. Yang selanjutnya, jangan mudah percaya dengan iklan yang terlalu berlebihan. Biasanya kalau ibu-ibu, khususnya saya ya, ibu atau remaja saya dan anak saya itu biasanya kalau ini benar ya, memutihkan kulit atau apa, ternyata begitu ada barang produk datang yang biasanya beli online itu, ternyata di situ tidak ada izin edarnya, jadi tidak ada bepom pomnya kalau untuk alat kecantikan, jadi tidak berani pakai akhirnya daripada nanti rusak ya. Ya saya sarankan
pokoknya jangan tertipu, jangan mudah tergoyahkan iman kita untuk sehat. Apapun bentuknya itu ya. Terus yang terakhir, kesimpulannya itu melakukan pengecekan produk yang digunakan aman dan berizin melalui aplikasi Alkes Mobile. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Alkes Mobile itu mudah diakses bagi semua masyarakat di seluruh Indonesia. Tidak peduli siapa dia. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan dapat kita terima dan bisa kita jalan terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Teguh Adi Prawira selaku Kepala Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Teguh, saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Saya bingung dengan Pak, saya sudah disampaikan semua materinya. Ya mungkin mengulangi saja ya Pak. Jadi yang disampaikan oleh narasumber yang pertama terkait alat kesehatan sama PKRT. Tadi kan sudah mendengarkan apa bedanya alat kesehatan sama PKRT. Ada yang bisa jawab? Lupa ya Pak ya. Lupa Pak Arman. Ya fokusnya. Jadi mungkin slide next. Jadi tadi juga sudah disampaikan terkait peraturannya dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu bahwa semua produk yang diedarkan yang dijual itu harus menjamin mutu, keamanan dan manfaat. Jadi kan Bapak Ibu kan misalnya di depan ini ada minuman aqua. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu percaya bahwa minuman aqua yang ada di depan ini tuh terjamin mutunya, terjamin keamanannya, terjamin manfaatnya. Bagaimana Bapak Ibu? Kok berani moro-moro minum minuman aqua? Percaya nggak sama aqua yang Bapak Ibu minum? Hah? Kok percaya kenapa? Ya, karena ada izin edarnya, ada izin edarnya Bapak Ibu. Jadi di aqua itu karena dijual, diedarkan itu harus ada izin edarnya. Jadi yang mengeluarkan izin edar adalah instansi-instansi yang berwenang. Kalau dalam aqua ini adalah BPOM. Kalau sudah ada izin edarnya berarti BPOM menjamin bahwa produk yang beredar itu adalah terjamin aman, bermanfaat dan bermutu. Itu juga dengan alat kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau beli alat kesehatan ada yang ada izin edarnya, ada yang nggak ada izin edarnya. Cuma bedanya kalau nggak ada izin edarnya itu Bapak Ibu apa istilahnya? Resiko terkait keamanan, terkait modulnya seperti itu. Jadi untuk mengenali alat kesehatan dan PKRT, PKRT itu adalah pembekalan kesehatan rumah tangga. Jadi bedanya kalau alat kesehatan itu biasanya skalanya skala pabrik Bapak Ibu. Kalau PKRT itu karena RT itu adalah rumah tangga, jadi skalanya cuma dalam skala rumah tangga. Jadi yang pertama yang harus dikenali adalah kemasan Bapak Ibu.
Bapak Ibu nggak cuma alat kesehatan, beli apapun, beli ke toko, kalau Bapak Ibu beli barang kemasannya rusak, ada produk A sama produk B. Satunya kemasannya bagus, satu kemasannya bolong atau peok-peok. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang bagus kan ya, jadi dicek dulu di kemasannya. Terus yang kedua adalah izin edarnya Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan tadi, izin edar itu penting. Kalau misalnya suatu produk ada izin edarnya, berarti ada jaminan di sana, baik jaminan mutu, jaminan keamanan maupun jaminan manfaat. Terus yang ketiga adalah baca informasinya Bapak Ibu. Jadi terutama untuk alat kesehatan, perbekalan kesehatan itu kalau misalnya AC ya, jangan langsung dipakai. Misalnya ada betadine kumur. Itu kalau betadine, kalau kumur ya dikumur, jangan ditelan. Jadi kalau yang lain misalnya alat kesehatan yang asing itu dibaca dulu peraturannya, aturan pakainya seperti apa. Terus setelah digunakan, Bapak Ibu sebagai pemakai berhak untuk melaporkan produk yang Bapak Ibu pakai, alat kesehatan. Jadi misalnya Bapak Ibu pakai masker, oh ini maskernya kok setelah dipakai bermasalah, misalnya bau atau mudah bolong, itu Bapak Ibu berhak untuk melaporkan produk alat kesehatan yang Bapak Ibu pakai. Jadi dengan melaporkan itu, Bapak Ibu juga membantu produsen, membantu pemerintah untuk mendapatkan produk yang lebih baik setelahnya. Nanti laporannya bisa ke tadi disampaikan akses mobile itu. Next. Jadi ini teori ya Bapak Ibu, nggak harus dihafalkan, nggak harus, cukup tahu saja. Jadi alat kesehatan itu dibagi menjadi 4 klasifikasi. Klasifikasi A, B, C, D berdasarkan risiko. Kalau A itu risiko paling ringan, kalau D itu sangat berisiko tinggi. Jadi kalau risiko kelas A itu risikonya rendah, contohnya sarung tangan Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau sarung tangan itu resikonya paling berat, paling iritasi. Tahu yang Bapak Ibu, sarung tangan itu ada sarung tangan kesehatan. Jadi biasanya ada bedanya, kalau nggak cocok bisa menyebabkan iritasi. Jadi kalau untuk klasifikasi alat kesehatan yang paling tinggi itu klasifikasi D, yang disebut tinggi itu contohnya adalah powering jantung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada orang ya sakit jantung, karena kan jantung itu kan ada pembuluh darahnya Ibu. Ada pembuluh darahnya, karena gaya hidup yang kurang baik, akhirnya pembuluh darah itu, bayangkan pembuluh darah itu seperti selang Bapak Ibu. Jadi kalau selang itu normalnya itu lancar airnya, jadi peredaran darah itu lancar. Tapi lama-kelamaan karena gaya hidup yang kurang baik, misalnya banyak minum yang manis-manis menyebabkan diabetes, terus banyak makan minum yang berlemak. Jadi lemak itu lama-kelamaan menumpuk di pembuluh darah yang sangat kecil Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu itu selang itu ya, kalau misalnya mampet kan jadi susah keluarnya. Nah itu bayangkan kalau itu jantung. Jadi caranya biar itu bisa kembali lagi, dikasih lingkaran biar kembali lagi. Itu makanya salah satu klasifikasi yang di resep ini. Next. Selanjutnya ini salah satu contoh protokol kesehatan terkait COVID yang kemarin Bapak Ibu. Jadi sebelum berangkat jangan memakai perhiasan, terus memakai masker, cuci tangan. Next. Jadi ini contohnya yang menggunakan transportasi publik. Jadi kalau menggunakan kendaraan pribadi Bapak Ibu dibuka jendelanya. Kalau pakai transportasi umum jaga jarak dan tidak banyak berinteraksi. Next. Sama di ruangan publik juga jaga jarak,
kantor dicek dulu suhu tubuhnya, terus cuci tangan, jaga jarak. Next, saat meninggalkan kantor, jadi pakaian kotor disendirikan, segera dicuci dengan air panas, cuci tangan. Next, saat memasuki rumah, begitu masuk rumah langsung mandi, cuci tangan. Jadi Bapak Ibu, dari tadi contoh itu persamaannya apa Bapak Ibu? Dari semua slide itu gambarnya apa persamaannya? Cuci tangan ya Bapak Ibu. Jadi cuci tangan itu sebenarnya kebiasaan yang baik Bapak Ibu. Sebelum COVID kita abai terkait cuci tangan, tapi sejak ada COVID, hikmah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah LBS, perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya adalah cuci tangan. Jadi next, nah ini tadi slide-nya sama dengan narasumber sebelumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu cara penggunaan masker yang benar Bapak Ibu? Tahu, gimana yang tahu? Jadi masker itu ada dua ya Bapak Ibu, ada masker kain, ada masker disposable istilahnya. Kalau masker kain itu bisa dipakai berkali-kali, kalau masker yang disposable sekali pakai Bapak Ibu. Maksimal kalau yang disposable ataupun yang masker kain dipakai berapa lama Bapak Ibu? Maksimal berapa lama? Maksimal 4 jam Bapak Ibu. Jadi setelah 4 jam maskernya kalau disposable dibuang. Kalau masker kain, kalau Bapak Ibu uangnya banyak dibuang juga gak apa-apa, beli lagi yang baru ya. Jadi masker itu maksimal dipakai 4 jam. Kenapa kalau lebih dari 4 jam? Bau kan Bapak Ibu? Ya. Next, ini juga tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Jadi kalau buang masker itu alangkah baiknya, nggak hanya masker ya Bapak Ibu, semua produk itu alangkah baiknya ketika sudah tidak dipakai dibuang itu dirusak dulu produknya, wadah produknya. Takutnya kenapa? Takutnya itu digunakan kembali. Jadi misalnya ada sampo, sampo Bapak Ibu langsung dibuang, nanti diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab, wadahnya diisi lagi dengan sampo yang abal-abal, takutnya seperti itu. Oke, next. Nah ini contoh alat kesehatan Bapak Ibu. Ada masker, ada termometer, ada tensimeter, ada glukometer. Bapak Ibu tahu glukometer? Belum tahu. Padahal ada ponkes di sini ya. Ponkes desk itu Bapak Ibu harusnya ya yang umurnya 15 tahun ke atas itu punya hak untuk memeriksakan diri, diukur kadar gula darahnya Bapak Ibu. Nah, alat untuk mengukur gula darah itu adalah glukometer. Jadi Bapak Ibu punya hak setiap jadi ada peraturannya di Indonesia itu mulai umur 15 tahun ke atas itu punya hak gratis untuk pemeriksaan gula darah. Jadi takutnya Bapak Ibu merasa sehat, ternyata ketika diukur gula darahnya ternyata sudah tinggi. Kalau gula darahnya tinggi, sakit apa Bapak Ibu? Diabetes. Mungkin nangis. Seperti itu. Bapak tensi tahu ya Bapak Ibu? Tensi buat apa gunanya Pak? Tekanan darah. Kalau tekanan darah yang normal berapa Bapak Ibu? Berapa? 160.
Bapak perawat ke Pak dokter, kalau di tensi normalnya itu 80-120 Bapak Ibu. Kalau misalnya di bawah itu atau di luar itu berarti Bapak Ibu nggak normal ya. Kecuali Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, sudah manula di atas 50 tahun ke atas itu tensi 140 itu masih normal Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi tensimeter sendiri itu juga macam-macam, ada yang digital Bapak Ibu. Kalau yang lama itu tensimeter pakai air raksa, cuma sekarang itu pakai air raksa sudah nggak boleh, soalnya membahayakan, takutnya membahayakan buat tubuh. Next. Nah ini contohnya PKRT Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu sering pakai produk kesehatan rumah tangga, cuma nggak tahu kalau itu istilahnya PKRT. Contohnya sabun. Ada yang belum pernah pakai sabun? Ada antiseptik sama disinfektan. Bedanya antiseptik sama disinfektan apa Bapak Ibu? Tahu ya disinfektan sama antiseptik ya? Hand sanitizer itu. Hand sanitizer itu contoh antiseptik. Kalau disinfektan apa disinfektan contohnya? Bapak Ibu pernah ngepel? Nah, kalau ngepel itu salah satu contoh dari disinfektan. Kalau antiseptik itu digunakan kepada bagian tubuh yang hidup Bapak Ibu. Sedangkan kalau disinfektan itu untuk bagian yang mati, kayak pantai itu pakai disinfektan. Napas itu juga contoh perbekalan kesehatan rumah tangga. Sudah bosan Bapak Ibu? Oh, betul. Next, Nah ini tadi sudah disampaikan, kenapa kita harus bangga dengan produk dalam negeri Bapak Ibu? Kami berharap itu Bapak Ibu bangga produk dalam negeri seperti Bapak-Bapak bangga dengan rokok dalam negeri. Bapak-Bapak kan banyak beli rokok dalam negeri daripada produk rokok luar negeri kan. Lebih banyak yang beli Sanoma, Dentol, Surya ya. Nah harapannya untuk alat kesehatan juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk alat kesehatan kita nggak kalah sama produk luar negeri. Jadi bahkan itu karena strategi pemasaran ya, alat kesehatan itu diproduksi dalam negeri, terus diimpor ke Eropa. Salah produk produsen Eropa itu mereknya diganti. Terus dijual lagi di Indonesia. Padahal produknya produk Indonesia. Jadi benarnya kita itu untuk terkait kualitas gak kalah sama luar negeri. Jadi kenapa kita, kalau bukan kita yang bangga, kalau bukan kita yang mau memanjakan produk dalam negeri, siapa lagi? Kalau luar negeri kan gak mungkin kan orang luar negeri mau bangga dengan produk kita. Next. Sudah cukup mas. Terima kasih. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu tadi pemaparan materi yang kedua. Sangat bermanfaat bagi kita Bapak. Dibuka sesi tanya jawab nih. Ya, barangkali ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Pas? Tadi sepertinya masih kurang, lanjut gitu ya. Saya kira mungkin ada pertanyaan, kami kasih waktu untuk bertanya, dua pertanyaan saja. Jika tidak ada, dilanjut ke acara berikutnya ya.
Terima kasih, itulah tadi serangkaian acara sosialisasi pengawasan alat kesehatan dan PKRT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dan terutama bagi masyarakat Kubang Sari dan sekitarnya. Tentunya kita menuju sehat, menuju Indonesia Emas tahun 2045 bersama-sama. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.